dapat ini. Apalagi nih? Akhirnya ada love juga, cuy. Akhirnya ya, akhirnya ada love juga ini chest ya. Lanjut lagi. Ih, guguk. Hai guguk. Oh my god, guguk guys. Yeay, akhirnya kita bisa jinakin guguk. Oke. Kita bakal kasih dia ini, guys. Kita bakal kasih dia tulang. Oke, sini kamu guguk. Hai guguk, sini kamu, sini kamu. Ya udah, kita bakal ambil-ambil ini aja. Ya ampun. Oh my god. Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama aku Lenzy Miu di sini. And so guys, pada video kali ini kita kembali lagi melanjutkan Minecraft Survival One Block kita lagi ya guys ya. Yeay, mantap. Oke, jadi aku di sini sudah lumayan lah progresnya ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, aku sudah punya yang namanya dirt ternyata. Ya, well dirt itu kalau mau jadiin kayak gini, kayak ada misalkan ada grass-nya gini, jadi kita harus disambungkan dengan ya well tuh dari sini asalnya dan jalar ke sana ya guys ya. Ya thank you banget informasinya guys. Jadi ya well harus menjalar dari yang ada grass-nya dulu gitu kan, biar yang lain juga kena gitu kan. Waduh, kalau dilihat jadi kayak semacam kayak virus corona gitu ya progresnya gitu guys. And so ya guys, jadi di versi 1.15.2 ini by the way udah bisa pakai shader OptiFine-nya ya. Jadi aku di sini sudah menggunakan shader yang namanya V+ ya guys ya. Yeay, biar nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap gitu guys, jadi di tengah-tengah gitu guys. And so ya guys, jadi ya well sebelum kita memulai survival kita di video kali ini, aku ingetin lagi kalian, jangan lupa kasih aku like nya dulu dan jangan lupa juga kasih aku subscribe sebanyak-banyaknya dulu ya guys ya, biar aku makin semangat untuk upload video buat kalian semua. Oke, mantap. Dan bagi yang belum juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, karena dengan lonceng notifikasi kalian bisa dapat info ketika aku update video baru guys. Oke, mantap jiwa, let's go guys. By the way, ini udah ini aja ya. Waduh, reda gampang nih aku ngelihatnya ya, karena aku pakai shader ini guys. Biasanya aku nggak pakai shader gitu kan ya guys ya. Oke, besok di sini ada Enderman ya. Hai Pak Enderman, halo. Oke, jadi kita langsung tidur aja lah ya, aku nggak mau dihantui oleh makhluk monster aneh lagi guys. Oke, selamat tidur. And good morning everybody. Oh my god. Oke, ada creeper di sana. Oke, jadi aku di sini bakal ngasih tahu dulu guys kenapa apa aja yang udah aku kerjain ya. Jadi pertama itu aku udah bikin grass block menjalar ke sini. Ceritanya ini nanti rencananya mau buat kasih makan domba ini guys, karena kalian bisa tahu nih dombanya pada colok semua cuy, nggak ada bulu cuy. Kasihan gitu ya, nanti aku bakal bikin di off camera aja ya guys ya. Dan juga aku bakal nambahin yang namanya pagar-pagar di sini biar mereka nggak jatuh atau apa gitu kan, biar aku nggak jatuh juga sih, demi keamanan aja. Dan juga di sini aku udah nambahin yang namanya tangga ya guys ya, biar lebih rapi gitu ceritanya. Nah ini nih, nah halo, ada apa di sini cuy? Jadi di sini aku sudah menambahkan yang namanya AFK fishing ya guys ya. AFK fishing kemarin jadi udah aku perbarui lagi, aku letakin di sini aja. Dan aku biasanya AFK fishing di sini cuy. Nah apa aja yang udah aku dapetin, lihat nih, aku udah dapet yang namanya bow dengan power 3, mending dan unbreaking 3. Yeay, dan aku juga udah punya fishing rod guys. Jadi dengan fishing rod ini kita bisa mendapatkan banyak barang-barang berharga cuy, kayak gini misalnya bow dengan mending atau bow dengan infinity. Kalian bisa lihat nih ini hasil udah aku dapetin aku AFK fishingnya selama off camera ya guys ya. Ya lumayan sih, lumayan. Nih nggak ada sih, nggak ada apa-apa lagi, cuman masih itu. Mungkin aku bakal AFK fishing terus selama aku off camera by the way. Dan ya sepertinya itu aja sih progresku buat kali ini ya. Aku fokus untuk AFK fishing dan aku udah dapat bow ini cuy, buat ngelawan mob jahat itu ya, ya dari jauh gitu. Dan ya rencananya aku di video kali ini tuh aku mau mining aja cuy, mining aja nih, mining ini nih. Oke, kita udah dapat ini, kita lepasin aja ya, karena kita udah punya dirt yang menjalar menjadi grass ke sini ya guys ya. Oke, mantap, tinggal dirapin aja ntar. Dan ceritanya aku di sini mau mining sampai tahap selanjutnya cuy. Aku penasaran karena kita udah berapa episode nih cuy, udah 7 ya, 7 episode malah masih di tahap 2 terus cuy. Oke, jadi aku rencananya mau habisin dulu nih, kita bakal habisin dah pickaxe kita, terus shovel kita gitu kan. Biasanya di stack 2 belum ada ini kan ya, belum ada yang namanya diamond kan. Hai
Halo, kita bakal coba dah. Kita bakal coba ini dulu. Bow kita cuy. Oke, boom. Mampus. Wow, one hit. Gile, one hit. Oke, nyangkut cuy. Kita ngepron. Kita ngepron, woi. Aduh, kita ngepron cuy. Aduh. Oke, dapat ini. Apalagi nih? Akhirnya ada love juga cuy. Akhirnya ada love juga ini chest ya. Tempat unlimited block kita ini guys. Oh my god. Oke, let's go. By the way, kita bakal ini dulu dah. Kita bakal bersihin gravelnya dulu. Nah, ini nih. Ngapaan? Dah ini menuhin aja cuy. Dan kita bakal lihat apa yang ada di chest ini ya guys ya. Ada love-nya. Lope-lope. Chest aja bisa baper gitu kan ya guys ya. Apa ini? Oh, kita dapat ice, terus dapat oak sapling, terus dapat bone meal cuy. Oh, alah. Aku bakal iniin inventku dulu dah. Aku bakal bersih-bersihin inventku dulu by the way. Aku rencananya di episode sebelumnya bakal bikin yang namanya mob farm ya guys ya, karena ya well aku membutuhkan XP juga mungkin ke depannya. Dan aku belum bikin karena kenapa guys? Karena kita belum punya namanya bucket yang kedua ya guys ya, karena kita membutuhkan unlimited water nantinya guys biar mobnya bisa jatuh gitu ke atas dan kita tinggal getok aja gitu guys ya. Mungkin bagi yang tahu cara membuatnya, kalian bisa lihat aja tutorial cara membuat mob farm di YouTube ya guys ya, banyak banget itu yang pastinya membutuhkan air cuy, bahan utamanya itu. Oke. Ya tanpa basa-basi kita lanjut aja ke stack 3 cuy. Let's go, jebret. Boom. Halo. Hey, oke, upgrading in 17, 16, 15. Gak bisa dihancurin nih. By the way, kita gak dapat iron lagi ya. Ya ampun, ironku tinggal satu dong. Oke. Winter covered the land with its icy hand. Oke, berarti kita ini sudah masuk ke daerah persaljuan gitu kali ya, guys ya. Interesting. Oke, kita bakal hancur-hancurin dulu aja, guys. Oke, ini kita. Wow, salju. Kok hancur? Ya, saljunya nggak ngedrop, cuy. Di bawah apakah ngedrop? Nggak ngedrop dong. Wah, parah ngedrop, guys. Scam, guys, parah. Alah, harus pakai shovel tuh. Aku kira harus pakai tangan, cuy. Lanjut lagi. Guguk. Oh my god, guguk guys. Yeay, akhirnya kita bisa jinakin guguk. Oke. Kita bakal kasih dia ini, guys. Kita bakal kasih dia tulang. Oke, sini kamu guguk. Hai guguk, sini kamu. Sini. Yeay, guguk. Finally, guys. Sini. Guguknya bakal jagain kita ya. Di sini kita letakin dia di sini deh, jadi penjaga kandang itu. Nah, sini kamu duduk ya. By the way, bagi yang pengen ngasih nama, kalian bisa kasih tahu namanya di kolom komentar ya, guys. Siapa nama guguk kita, guys? Oke. Iron lagi. Nice. Akhirnya yang kita cari ya, salah satu kita cari ini iron nih. Kita membutuhkan iron banyak ya, cuy ya. Oke, kita butuh iron banyak karena kita membutuhkan yang namanya. Well, aku butuh banyak hal sih dengan iron tersebut. Tapi ya udah, karena kalian bilang ironnya itu harus dihemat, jadi aku nggak bakal bikin sesuatu yang tak terlalu kubutuhkan. Wow. Wow. Hai. Halo. Ini. Aduh, itu rubah salju kah? Hai, rubah salju. Dia gigit ini dong. Dia ngegigit ini dong. Hai, dia ngegigit apa itu, guys? Ya ampun, dia ngegigit kayu, guys. Halo. Bisa diambil nggak nih? Bisa kita ambil nggak sih? Hei, kamu keluar. Nah. Ih, dia nurut kita nggak sih? Enggak ya. Ya, gimana nih ngetemnya nih? Ngetemnya gimana nih? Aduh, ngetemnya gimana nih? Aku takut dia hilang, cuy. Apakah kita pakai shovel? Kita coba. Nggak bisa. Oh, no way. Aku belum punya steel torch. Mana? Fox tadi hilang. Fox tadi hilang dong. Dia kemana, cuy? Fox? Rubahnya hilang, guys. Oh, no way. Bentar, itu apa? Aku kayak melihat sesuatu tadi di situ. Apakah dia ke bawah? Oh iya cuy, ini kan bisa. Ya ampun, dia bisa lewat sini. Kita lihat apakah ada di sini.
Oh iya dong dari sini. Ya ampun, lasak kali kamu ya. Great terakota. Oh alah terakota. Oke. Kok ada terakota? Bukannya kita di ini, di persaljuan gitu? Oke, aku mulai bingung. Ya udah kita bakal ambil ini aja. Ya ampun. Oh my god. Oke. Itu barusan jump scare cuy. Ada skeleton yang dari ini by the way, yang dari tempat es tiba-tiba ngejump scare cuy. aduh, untung kita udah punya ini ya, udah punya bow cuy. Ya ampun guys, ini nakal banget rubahnya ya, tolonglah ya ini rubah. Ntar kamu jatuh rubah. Ntar kamu jatuh. Ya ampun nakal banget guys, sumpah dah nakal. Apa lihat-lihat? Kamu makannya apa? Berry kah? Aku gak punya berry. Aku tak punya berry, maaf ya. Oke, ada kelinci tiba-tiba, ada kelinci ya. Oke, ada kelinci tiba-tiba, cuy. Gak bisa ditem ini. Ini bakal kabur-kaburan ini kelinci, sumpah ada itu. Ya ampun. Ayo keluar. Nah, oke. Main-main saja kalian di situ ya. Hai. Lucu. Ya ampun, dia ngikutin kita loh guys. Tuh lihat tuh. Hey. Cuman ini fox yang belum kita ini belum bisa kita tame ya. Ayo lo apa nih? Cobblestone. Ada lagi kah yang lain? Aku butuh sesuatu yang baru nih. Dirt mulu nih. Oke, kita dapat apa lagi? Jangan bilang bakal oke, kita dikasih rubah lagi. Kita dikasih rubah lagi dong. Dia tengkar dong. Dia tengkar dong sama. Ya ampun, mereka tengkar dong. No. Jangan tengkar. Apakah rubah musuh dari beruang? What? Ya rubahnya kasihan, guys. Ya rubahnya baru spawn udah dikejar sama si beruang ini, cuy. Aku nggak tahu itu rubahnya yang iseng atau yang beruangnya yang pengen emang rubahnya mati gitu. Aku kurang tahu juga guys. Kamu kenapa nyerang rubahnya? Ya ampun. Oke. Aku masih penasaran cuy. Apa ini? Wet concrete. Oh Allah. Oke. Hey, jangan diserang. Aduh, rubahnya mati. Kamu kenapa, beruang? Ya ampun, ini beruangnya kayaknya harus diiniin deh, guys. Beruangnya harus kita karantina ini, guys. Parah. Oke, aku bakal mengkarantina si beruang ini ya. Biar dia nggak nyerang si rubah gitu loh. Parah, guys. Kamu di sana, nggak boleh kemana-mana ya. Tuh. Tuh nggak bisa keluar lu, mampus. Oke, harusnya aku dari tadi aku kurung si beruang ini ya guys ya, karena berbahaya banget guys. Rubah kita mati dong. Masih ada satu lagi kah? Rubah kita satu lagi mana ya? Tadi di sini cuy. Ya rubah kita mati. Rubahnya mati guys. Aduh aku nggak dengar suaranya lagi. Dan ternyata, well, sepertinya aku mendapatkan raw rabbit ya. Sepertinya kelinci juga dimakan sama si beruang ini ya guys ya. Parah guys. Parah sumpah. Ih, beruangnya makanin ini dong rubah sama kelinci kita cuy. Wah, parah sekali ya guys ya. Anjay, gila. Bahaya nih beruang ini, harusnya kalau dapat lagi kita harus langsung
mengkarantina si beruang ini guys. Parah ya guys ya. Oke lah, gak apa-apa. Yang penting ya, well, kita punya doggy, punya gugu. Lagian kelinci sama rubah juga gak bisa kita jenakin gitu ya guys ya. Cuman buat hewan untuk bermain-main aja gitu loh guys, maksud gue. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi di video kali ini kita ya gak ngapa-ngapain sih, cuman hancur-hancurin blok doang untuk menambah progres kita ke tahap 3 gitu ya. Dan ini sudah masuk tahap dimana kita kayak seolah-olah kita mining di tempat bersalju gitu ya guys ya. Well ya, yeah, lumayan lah, lumayan dapat sesuatu yang baru juga. Kita udah dapat redstone, terus dapat konkrit dan ya yang lain sebagainya ya guys ya. Oke, mantap lah pokoknya. And so guys, well, jika kalian suka dengan video yang satu ini, jangan lupa kasih aku like, subscribe, dan jangan lupa juga tinggalkan komen-komen positif kalian seperti biasanya ya guys ya. Oke guys, thank you for watching and see you next time. Bye bye. Sekian dulu guys. Dadah.